Ya, halo Kak, boleh tanya-tanya nggak? Boleh, kamu mahasiswa baru 2022 ya? Iya nih Kak, aku dari FEB 2022. Kalau boleh tahu, Kakak dari fakultas mana ya? Halo, kenalin, aku Nadia dari FEB 2021. Aku Fani dari manajemen 2021. Nah, kebetulan banget nih kita mau keliling FEB UI. Sekalian yuk ikut kita keliling kampus. Nah, sampai deh kita di Kampus Kebanggaan. Yuk masuk! Tempat pertama yang bakal kita kunjungin adalah Selasar. Selasar ini biasa dipergunakan mahasiswa FPB UI untuk kegiatan kepanitiaan atau organisasi seperti rapat dan diskusi. Dan di sini juga kita bisa belajar bareng loh. Nah, kalau kita lurus, kita bakal ketemu sama kolam makara. Dan kalau ke kanan, kita bakal ketemu tempat namanya dekanan. Nanti kalau kita ke kiri, kita bakal ketemu gedung A yang digunakan sebagai tempat pembelajaran utama untuk FEB UI. Sekarang yuk kita ke kolam makara. Nah, kita udah sampai nih di ikon dari FEB UI, yaitu kolam makara atau yang biasa kita singkat KOMAK. Kalian anak FEB UI pasti pernah nih foto-foto di sini. Nah, saat ini kita udah berada di depan gedung A. Gedung A ini biasa dipergunakan sebagai tempat perkuliahan utama untuk mahasiswa reguler, paralel, dan ekstensi jurusan manajemen, akuntansi, dan ilmu ekonomi. Nah, gedung A sendiri dinamakan berdasarkan tokoh ekonom nasional kita loh, yaitu Nathaniel Iskandar. Gedung A ini terdiri dari 3 lantai dan 43 ruang kelas loh. Nah, di lantai 1 gedung A ini terdapat lembaga penerbit atau biasa disebut LP. Di LP ini, kamu bisa menemukan berbagai jenis percetakan, membeli alat tulis, ataupun menemukan buku-buku acuan untuk mata kuliah di FEB UI. Nah, kayak bisa kita lihat, di samping LP ada International Office atau IO. IO ini biasa digunakan mahasiswa FEB UI untuk mencari informasi mengenai student exchange ataupun kerjasama-kerjasama lain antara FEB UI dengan kampus luar negeri. Untuk lantai 2, terdapat fasilitas PLKJ atau Pusat Layanan Komputer Jaringan. Mahasiswa FEB UI suka banget nge-print di sini, karena gratis. Kita juga dikasih jatah 150 lembar per semester. Selanjutnya, terdapat ruang komputer yang hanya digunakan mahasiswa untuk matkul-matkul tertentu saja. Nah, kalau teman-teman pengen belajar sekaligus ngeliat pemandangan KOMAK, kalian bisa nih duduk-duduk di skywalk yang letaknya di depan ruang dosen. Yuk, kita ke fasilitas selanjutnya. Nah, fasilitas berikutnya adalah lembaga demografi atau biasa disebut LD. Di LD ini kita bisa melakukan berbagai jenis penelitian. Sekarang yuk kita ke tempat keren selanjutnya. Nah, gedung ini merupakan gedung dekanat. Gedung dekanat ini letaknya dekat dengan Selasar dan terdiri dari 3 lantai. Fasilitas yang ada di gedung dekanat lantai pertama ini adalah beer pen, CDC, fastur, dan juga mahalum. Yuk, kita ke fasilitas pertama. Beer pen atau biro pendidikan merupakan tempat untuk mengurus segala jenis kebutuhan akademis mahasiswa, mulai dari membuat dan mengambil ijazah, mengambil FRS atau formulir rencana studi, melihat jadwal kelas kosong, dan meminta ruangan untuk kelas tambahan ataupun kelas pengganti. Nah, selanjutnya ada fastur atau fasilitas infrastruktur. Fastur ini biasa digunakan oleh mahasiswa FEB UI untuk meminjam fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh FEB UI, seperti ruang kelas ataupun auditorium yang mau digunakan untuk kegiatan di luar perkuliahan. Nah, ini merupakan ruangan kemahasiswaan. Unit kemahasiswaan ini mengurus segala hal yang berhubungan dengan permasalahan mahasiswa, mulai dari permasalahan personal, akademik, hingga finansial. Sedangkan ruangan yang ini merupakan ruangan Ventura, kerjasama, dan alumni. Unit ini bergerak di bidang akademik maupun non-akademik. Fundraising baik dari alumni, instansi swasta, hingga pemerintah. Yuk, langsung ke lantai 2.
di lantai 2 ini ada ruang dekan, ada ruang kasir, musola, dan juga auditorium. Sekarang yuk kita intip auditoriumnya. Auditorium FBUI atau yang sering dikenal dengan sebutan Auditorium Surya Atmaja merupakan tempat kumpul terbesar loh di FBUI. Auditorium ini sering banget digunain untuk kegiatan baik eksternal maupun internal. Contoh kegiatan yang sering diselenggarakan di auditorium ini antara lain perkuliahan, pengukuhan guru besar, pemilihan dekan, dan kegiatan mahasiswa lain seperti seminar dan training. Nah, fasilitas di auditorium FEBUI ini juga lengkap banget loh, ada sound system, LCD proyektor, air conditioner, dan lain-lain. Udah azan nih, kalau mau sholat di mana ya? Nah, pas banget nih, tempat kita berdiri sekarang ini disebut Musola FE atau MUFE. Nah, mahasiswa Islam FEBUI bisa bebas menjalankan ibadah sholat di sini. Nah, tempat selanjutnya yang gak kalah menarik buat kita bahas adalah Student Center atau yang biasa kita singkat dengan SC. SC ini terdiri dari dua lantai yang biasa kita gunakan sebagai kesekretariatan untuk kegiatan lembaga mahasiswa, organisasi, himpunan, dan juga lembaga keagamaan. Di lantai 2 Student Center juga ada tempat yang gak kalah keren, yaitu Aula SC. Di Aula SC kita bisa mengikuti berbagai kegiatan seperti seminar, training, kuliah umum, serta kegiatan kepanitiaan dan organisasi. Gak lupa juga, di aula udah disediain fasilitas yang lengkap banget, kayak air conditioner, proyektor, dan juga sofa-sofa yang nyaman. Kak, kan kita udah banyak keliling-keliling nih. Kalau kita mau cari referensi buku, cari kemana ya? Pas banget kamu ngomongin buku. Tempat selanjutnya yang bakal kita kunjungin adalah PSB. Betul banget nih, Van. PSB ini atau pusat sumber belajar adalah tempat yang enak banget nih kalian pakai nugas bareng, diskusi, cari referensi buku, dan masih banyak lagi. Dan yang lebih menarik lagi nih, PSB ini dinamakan berdasarkan tokoh ekonom Indonesia loh, yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo. Keren, langsung masuk aja yuk. Yuk. Lanjut yuk tempat berikutnya. Loh, itu kok ada kolam makara lagi, Kak? Oh, itu. Itu namanya kolam makara kecil atau yang kita sebut koma kecil. Koma kecil ini deket banget loh sama gedung B. Yuk kita ke gedung B. Nah, sampai deh kita di depan gedung B FEBUI. Gedung B ini dinamakan berdasarkan dekan pertama FEBUI loh, yaitu Bapak Sonario Kolopaking. Nah, lantai 1 dari gedung B ini merupakan tempat perkuliahan utama bagi mahasiswa bisnis Islam dan juga ilmu ekonomi Islam. Untuk lantai 2-nya sendiri dipakai untuk perkuliahan utama bagi mahasiswa KKI dan juga pascasarjana. Langsung yuk kita ke gedung B. Nah, kalau ini PEPS, Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah, biasa digunakan oleh dosen ilmu ekonomi Islam ataupun bisnis Islam. Gak cuma itu, di sini juga biasa dilakukan riset dasar maupun terapan untuk bidang ilmu ekonomi syariah, seperti pembangunan Islam, fiskal dan keuangan publik fiskal, dan lain-lain gitu. Yuk, lanjut lantai 2.
Kalau di lantai 2, kita bisa nemuin kesekretariatan untuk mahasiswa KKI, auditorium Morowali, dan kelas-kelas yang keren. Nah, fasilitas yang gak kalah keren di FE adalah deretan bank. Di sini, kamu bisa menemukan berbagai jenis bank sesuai dengan kebutuhan kamu. Terus, kalau kamu mau ngopi-ngopi, bisa banget nih langsung aja datang ke Kopi Kenangan yang juga ada di deretan bank ini. Kalau yang di sebelah sana, tempat apa, Kak? Yang di situ, itu per hall atau Pertamina Hall. Yuk, langsung masuk aja yuk. Nah, di Pertamina Hall atau per hall ini biasanya digunakan oleh mahasiswa FE untuk melakukan latihan olahraga seperti futsal, basket, badminton, dan lain-lain. Selain itu, per hall juga seringkali digunakan untuk menunaikan sholat Jumat bagi laki-laki. Setelah capek keliling FE yang luas ini, enaknya kita makan dulu nggak sih? Iya nih, Kak. Aku lapar banget nih dari tadi. Cuma aku malu bilangnya aja. Yaudah yuk, kita ke kafe. Makasih ya, Kak, udah ajak aku jalan-jalan keliling FE. Sama-sama, semoga kedepannya kita bisa jalan bareng dan keliling kampus bareng lagi ya. Sampai jumpa dengan kesempatan. Kalau kalian kuliah nanti, jangan lupa buat patuhin protokol kesehatan yang ada ya. Dadah! Bye-bye!